Shalom adik-adik Victory Kids. Gimana kabarnya semua adik-adik? Bersama Yesus dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Ketemu lagi nih sama Cece Vio di pagi hari ini. Gimana semuanya adik-adik, udah semangat belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Haleluya. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Berkatilah ibadah kita dari awal hingga akhirnya Tuhan. Semoga apapun masalah-masalah, gangguan-gangguan itu dijauhkan dari ibadah kita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yeay. Udah semangat kan adik-adik? Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian, I love you, Jesus. Hallelujah. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep. Down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep. Down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep. Down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep. Down, down, deep down in my heart. Ku cinta Yesus, dalam-dalam-dalam sungguh. Aku cinta Yesus, dalam-dalam-dalam sungguh. Dah, dah, lam, lam, dalam, 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 sungguh. Takuh, jam, jam, lah, lam, dalam, 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 sungguh. Dah, dah, lam, lam, dalam, 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 sungguh. Takuh, dah, dah, lam, lam, dalam, 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 sungguh. Haleluya. Cinta sama Tuhan Yesus dalam-dalam, sungguh dalam. Amin semuanya, amin. Mari kita angkat satu lagu pujian lagi, Di Badai Topan Dunia. Haleluya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Bila hingguncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Allah Yesus perlindunganku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus tulang batu di dunia, tempat terlindung yang teguh. Lengkai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Guncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh, tempat perlindung yang teguh. Yeay, haleluya. Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang sangat teguh. Amin semua adik-adik, amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Mari kita angkat satu lagu pujian, walau ku tak dapat melihat. Yes. Mari kita lipat tangan kita. Da-da-da.
kita bisa memperbaiki. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, haleluya. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Ketuntun langkahku. Lantas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah yang setia, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Terima kasih Tuhan, sekarang kita sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman-Mu Tuhan dari hamba-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini yang akan membawakan firman, segala apapun yang perkataan dia ini adalah perkataan yang turun dari mulutnya, dari mulut-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, haleluya. Mari kita mendengar firman Tuhan, dadah. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi Raja Israel yang baru. Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia
Ia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. Bukan mereka, kata Tuhan. Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu. Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, dialah orangnya. Daud pun diurapi menjadi Raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu, Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan, kata Daud. Aku akan melawannya. Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. Tidak, kata Daud. Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat. Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. Memangnya aku ini anjing? Goliat meraung galak. Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku. Kau punya tombak, kata Daud. Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel. Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan, Daud menjadi pahlawan. Shalom Victory Kids, tadi kalian sudah menonton kisah Daud dan sekarang kalian akan melihat kisah Hendra mengerjakan sendiri. Terdapat dari ayat Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kita akan nonton kisah Hendra yang mengerjakan sendiri. Ini adalah Hendra. Dia adalah anak yang rajin. Rajin belajar dan menolong mamanya di rumah. Jika ke sekolah, Hendra selalu menyiapkan semuanya sendiri. Buku, sepatu, dan seragam. Hendra tidak mau datang terlambat. Siapa Victory Kids yang kayak Hendra? Kalau ada PR, Hendra dengan semangat membuat dan menyelesaikannya. Hendra sering bermain game, tapi setelah bermain, Hendra membereskan semua alat gamesnya. Kata papa, rajin membaca membuat Hendra menjadi pintar. Jadi, Hendra selalu membaca buku seperti papa. Hendra senang mengetahui apa saja. Hendra temukan itu semua di buku. Hendra selalu membaca dan mencatat apa yang Hendra sukai. Setelah membaca dan belajar, mama sering memberi Hendra es krim. Hendra ingat kata mama, bajunya jangan kena es krim ya. Suatu hari Hendra kena sakit. Hendra berdoa supaya Tuhan memberi kuasanya supaya Hendra bisa sembuh.
kata Hendra, dalam nama Tuhan Yesus penyakitku sembuh. Dan kebesokannya Hendra sudah bisa bermain kembali. Tuhan Yesus sangat baik kepada Hendra. Tuhan Yesus juga baik kepada Daud. Meskipun kita kecil, kita bisa berdoa adik-adik kepada Tuhan seperti Daud dan Hendra ini. Karena walaupun kita kecil, Tuhan itu mendengar doa dan permintaan kita. Dan kalau kita rajin berdoa dan belajar, kita bisa jadi kaya, lalu bisa jalan-jalan ke Eiffel deh. Siapa yang mau? Kalau kita rajin, kita juga bisa membeli makanan enak yang kita sukai. Kata mamanya Hendra, kalau kita semua jadi anak rajin, maka keluarga pasti akan bahagia. Betul banget adik-adik. Jadi, yuk kita ajak mama papa untuk rajin beribadah kepada Tuhan Yesus dan beribadah di Gereja Victoria. Adik-adik, meskipun adik-adik kecil sama seperti Hendra dan Daud, Tuhan Yesus bisa memakai kita menjadi muridnya kalau kita rajin dan sering berdoa. Bacain ayat hafalan untuk kelas kecil. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Buat kelas besarnya, 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jangan lupa kirim ayat hafalannya ke nomor Cece Lydia yang sini ya. Dan jangan lupa subscribe Victory Gereja Victory, like, comment, and share juga ya. Bye bye. Halo teman-teman, hari ini Chloe mau spin. 1, 2, 3. Fania, selamat ya Fania. Buat yang lain, kalau tidak menang, jangan berkecil hati ya. Kan ada Victory Kids yang lain. Kalau menang, gimana? Dadah! Matius 2:2 ayat 3:9b. Sampai jumpa.